Selamat datang Ki Ripa Rasangangku. Ane sambutan pertama kalau kita singgah ke sini. Pak Deko. Semua penarinya anak-anak karena tari Pak Deko melambangkan semangat generasi muda. Awalnya dulu Pak Deko hanya dipentaskan di pesta panen sebagai syukur berkah dari sawah. Zaman berkembang, sekarang Pak Deko juga jadi salah satu cara kami menyampaikan salam selamat datang. Oh iya, perkenalkan dulu. Inakke Yaumil Amalia Iswan. Panggil saja Yaumil. Asli Bantaeng. Inakke juga putri pariwisata Bantaeng tahun 2014. Bukan cuma ikut-ikutan kontes, tapi dengan cara ini, Nakke mau ikut kembangkan potensi kampung halaman. Salah satunya dengan memperkenalkan nilai-nilai budaya Bantaeng. Pak Deko misalnya. Tarian ini merupakan gambaran masyarakat kami yang memang mayoritas hidup bertani. Nilai dibaliknya, kehidupan adalah proses. Harus penuh kesungguhan, kerja keras, kerjasama, juga syukur dan bahagia dalam menjalaninya, supaya buahnya baik dan bermakna bagi semua. Itu tadi potret kami dalam tarian. Nah, ini aslinya. Cantik, Dik. Merupakan bagian dari Sulawesi Selatan, Kabupaten Bantaeng berlokasi di Tenggara Makassar. Dari ibu kota provinsi, jaraknya sekitar 135 km. Naik mobil, makan waktu 4 jam kurang lebih. Seperti Nakke sampaikan tadi, warga Bantaeng mayoritas masyarakat agraris. Makanya di kampung halaman Nakke, sawah, sawah, dan sawah membentang di berbagai wilayah. Subur. Sampai-sampai Bantaeng jadi salah satu lumbung padi besar Sulawesi Selatan. Selain padi, petani juga menanam sayur dan buah-buahan. Nah, kayak perkenalkan Ki juga sama salah satu petaninya, nah. Seperti Juding. Warga mulai bertanam buah dan sayur sejak tahun 2009. Tanaman andalan tak, apel. Kebanyakan jenis mana lagi dan anno. Bentuknya boleh kecil, tapi rasanya jangan diragukan. Manisnya. Ini belum matang, tapi udah manis ya, Pak. Karena para petani merawat kebunnya dengan teliti, juga dengan sepenuh hati. Selain apel, banyak juga petani yang membudidaya buah stroberi. Stroberi ditanam dengan polybag atau media khusus seperti ini. Tujuannya supaya tidak kotor. Buah stroberi mudah sekali busuk dan rusak kalau kena tanah sedikit saja.
Nah, dengan cara ini Mi, kebersihan buah terjaga. Hasilnya pun buah bisa matang sempurna. Merawat tanaman stroberi sebenarnya tidak terlalu sulit. Petani sini membudidaya di greenhouse atau semacam rumah kaca seperti ini. Di dalam greenhouse, suhu, hama, dan kondisi lingkungan dapat lebih dikontrol. Jadi, pertumbuhan stroberi terjaga. Dengan perawatan rutin, tanaman biasanya panen sebulan sekali. Di lahan yang sejuk ini tumbuh ki juga daikon. Daikon ini sejenis lobak asal Jepang. Masih banyak lagi hasil bumi lainnya. Subur semua. Padahal sebelumnya lahan-lahan kosong saja. Selalu kekeringan di musim kemarau dan terendam banjir di musim hujan. Anece dan Balang Sikuyu, fungsi utamanya menampung luapan air dari 8 anak sungai Alu, sungai terbesar di Bantaeng. Jadi, di musim hujan, air tidak lagi meluap ke kota ataupun daerah sekitarnya, melainkan tertampung di Cekdam. Air yang tersimpan juga jadi tabungan untuk pengairan di musim kemarau. Cekdam atau Anewadu berdiri sejak tahun 2009. Sejak itu pula, kami, warga Bantaeng, tidak lagi kebanjiran dan kekeringan. Memanfaatkan air yang sudah ada, warga Kampung Nakke mereboisasi atau menanam kembali lahan-lahan yang sebelumnya rusak dan gersang. Hasilnya, selain kebun dan sawah subur seperti yang Nakke tunjukkan tadi, sekarang kampungku jadi hijau, Mi. Sejuk serta asri. Hutan juga jadi sumber kehidupan buat flora fauna, juga bagi masyarakat sekitarnya. Warga sekitar hutan mendapat penghasilan tambahan, diantaranya dari madu hutan. Nake kenalkan Ki dengan salah satu petani madu di kampungku. Ini bapak, namanya Hasdi. Sudah 6 tahun media beternak lebah di sini. Kayak Pak Hasdi, rata-rata petani Anrini punya satu lahan khusus untuk beternak lebah. Di setiap lahan biasanya ada 30 koloni atau rumah kayu kecil untuk lebah menghasilkan madu. Madu biasa dipanen setahun 2 kali. Sekali panen, petani bisa kidapat 150 liter madu. Ada yang bisa yang bawa ini induknya, ada yang bawa anen. Pulennya ini namanya nih, yang kuning.
Sarang-sarang yang diambil dari koloni langsung diperas seperti ini. Sepertinya mudah, tapi hati-hati Ki, jangan sampai tersengat lebah. Lebah penghasilnya mencari nektar bunga makanannya dari hutan, alami, bukan dari bunga khusus disediakan. Makanya madunya disebut madu rimba atau madu hutan. Keluar aja itu sebentar. Dari petani, madu-madu dijual lewat badan usaha milik desa. Pemesannya rutin datang dari berbagai kota. Harganya Rp75.000 per botol. Sehat, berhasiat. Madu hutan juga amboi manis rasanya. Hasil dari reboisasi juga, di kampungku muncul mata air baru. Di antaranya jadi ini. Bisapu, ini air terjun jadi yang tertinggi di Bantaeng. Sebenarnya sudah ada sejak lama, cuma sedikit sekali airnya. Nah sekarang airnya melimpah nih, pemandangannya juga jadi lebih indah. Ditambah lagi hawanya sejuk, makanya banyak yang datang berwisata ke sini. Inakke dan kawan-kawan juga sering datang buat menikmati kampung halaman sambil menyegarkan pikiran. Banyak kebiasaan warga yang membuat kampung Inakke jadi seperti sekarang ini. Di antaranya ini. Sejak pagi, warga ramai berkumpul di Bonto Oto. Warga datang untuk bertemu dengan sosok satu ini. Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah. Setiap hari Selasa sampai Jumat pagi, Pak Bupati memang selalu buka pintu rumahnya untuk warga yang ingin bersilaturahmi juga berdiskusi. Warga yang datang berasal dari berbagai kalangan. Hal yang disampaikan juga beraneka ragam. Mulai dari kasih informasi, sampaikan masukan, minta arahan, sampai antar undangan. Bahkan belakangan ada yang datang untuk sekedar curhat. Di forum ini semua dibicarakan dan dicatat untuk dicari jalan keluarnya bersama. Selain untuk mendapatkan solusi, acara ini juga punya manfaat lainnya. Di antaranya menjalin silaturahmi antara warga dan kepala daerah. Juga menjalin silaturahmi warga dengan warga lainnya. Yang kayak gini masih langka toh di tempat lainnya. Kearifan lokal ini juga yang jadi salah satu kebanggaan Nakke pada kampung halamanku.
Kebanggaan lainnya, masih banyak. Di antaranya, makanan khas kampung Nakke. Sedap-sedap, nah. Nggak percaya, Ki. Nakke aja Ki berkunjung ke rumah saudaraku. Rumah-rumah Anrim ini memang sebagian besar masih tradisional. Sebagian sudah tua usianya, tapi masih kuat dan terawat. Assalamualaikum. Harmi kalau di Kaspiti. Sudah terasa mie harumnya, toh. Karena emak, saudaraku sedang masak lawara. Lawara itu salah satu masakan khas Bantaeng. Terbuat dari daging ayam, jantung pisang, belimbing, dan parutan kelapa. Kalau bumbunya sederhana, Ji. Cuma bawang dan garam. Seperti emak, rata-rata warga kampung jagoi masaknya. Karena resep ini warisan turun-temurun. Masih tradisional gitu. Masaknya tidak terlalu lama. Ini, lawara emak sudah matang, siap dihidangkan. Sudah terbayang pasti dari bahan dan bumbunya. Rasanya lawara gurih-gurih segar. Kami biasa memakannya dengan nasi jagung. Dijamin, bersantap jadi makin mantap. Mantapnya Bella. Kulinernya sudah. Nah, kalau main ke kampungku, jangan Ki lupa juga singgah sebentar Anrinne. Pantai Seruni, pemandangan laut dan alam Bantaeng terlihat jelas dari sini. Seruni mulanya adalah nama jalan di kawasan ini. Dulu Seruni kotor dan bau karena dijadikan nih tempat pembuangan sampah. Tapi lihat Miki sekarang, gak usah lah anaknya bilang, cukup sudah kalian datang lihat sendiri ke sini. Sebagai putri pariwisata, sudah jadi tugas Nakke kasih tahu orang-orang tentang potensi Bantaeng. Sebagai warga asli, tentu juga jadi keinginanku untuk dapat membagi kebanggaan akan kampung halaman kepada semua. Mulai dari keindahan alam, tradisi, budaya, juga kearifan warga. Semua ini Nakke tulis, Nakke posting di banyak media, supaya makin banyak tong yang tahu. Supaya makin banyak yang mau berkunjung ke sini. Juga supaya bisa jadi inspirasi. Indonesia, bagus.